Halo semuanya, balik lagi di channel Monster Hunter Guild Indonesia. Oke, kita lanjut lagi buat playthrough Monster Hunter 1. Kali ini gue mau lawan Ratian. Oke, kemarin udah lawan Ratian sih, cuman Ratiannya di Swamp. Untuk yang sekarang gue mau lawan Ratian yang di Desert. Satu lagi quest Ratian, sama satunya lagi quest ini siapa namanya? Plesiot. Gue lupa nama tuh ikan. Oke, gue cuma punya Mega Potion untuk healing sama herb. Sangat-sangat minim, guys. Oke, ada ini. Langsung aja ya kita lawan. Ratian. Bentar. Gue kelupaan tadi. Press bomb ya, gue kelupaan kalau salah. Atau gue bawa? Oh, gue bawa. Mantap, ada press bomb 3 biji sama di sini. Jadi 5. Lumayan buat persiapan kita ngepes dia nanti. Biar cepet aja, guys, gue ngepes dia tuh. Mempersingkat durasi recording ya kan. Oke, sebelum itu gue mau nyari frog dulu ya di sini. Buat persiapan nanti lawan Plesiot di part selanjutnya. Gue mau nyari frog dulu. Frog gunanya entah apa ya, untuk mancing, guys. Untuk mancing si Plesiot. Gitu-gitu Plesiot itu ikan. Oh, ini di sini nih. Oke, ini dia frog. Apa sih lu? Si ini. Siap serius nganggu aja. Jangan nganggu, bos. Dah, 3 biji lumayan lah. Terus kita psycho serum aja langsung kayaknya. Si anjir di sini rupanya. Kelihatan loh. Kena. Biarin siap serus. Anggap aja nggak ada dia. Kita tunggu momen buat ini, buat nyerangnya. Ini dia momen kita. Aduh, ketutupan kamera lu. Kameranya. Siap sih harusnya nutupin kamera. Gak bisa ini. Kita kill dulu deh. Hampir aja. Nice one. Ayo sini. Kayaknya pas dia break aja, ntar kita inin. Kita face bombing. Come on, Ratian. Lari-lari mulu. Biarin, guys, dia lari-lari kayak gitu. Ntar juga capek sendiri. Nah, kan. Kita ini serang-serang sebisanya aja. Gue nggak mau ngabis-ngabisin Mega Potion sih buat main barbar. Jadi gue main biasa aja. Sakit, cok, anjir. Nah, ini deh kesempatan kita buat nyerang. Ace.
Eis, kena ya. Hehehe. Tuh nggak dapet set mid. Ayo, lari lagi sini. Lari-lari mulu lu, ayolah, come on. Nyembur, nyembur, nyembur api. Ya, lari dia. Gue nyesel lo nggak nge-flash tadi. Yaudahlah, nggak apa-apa. Tidak masalah, tidak masalah. Wah, ke area 3 dia. Butuh cool drink kan di area 3? Enggak ya? Enggak butuh cool drink. Jadi enggak masalah. Gue flash aja dah. Hey. Enggak kena. Hei. Ya, nutupin kamera lagi. Si anjir. Aduh. Aduh. Tuh, jangan nutupin kamera, bro. Gila lu. Parah. Tutupin loh kameranya. Ah, udah nih. Nice. Aduh. Katastropik bener ini sama Abseros ini. Ah, sial. Kalau lu nggak nutupin kamera sih, nggak masalah. Ini udah nyusahin nutupin kamera aja. Nice. Tuh, berderet tuh. Nice. Ah, sial, cok. Tutupan kamera lu. Aduh. Masalah nggak masalah. Abserosnya ini makan tai lo anjing. Mesek gue sama Abserosnya. Nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Santai-santai. Nah, susahnya kalau di area 3 itu banyak Abseros. Abserosnya ini udah gede, makan tempat lagi. Terus kalau ada dia itu kameranya tuh jadi nggak jelas, cok. Anjir. Nice. Mulai. Hit, kena. Mulai dekat dia. Huh. Mulai ganggu. Kesempatan gue nih. Au, sakit, cok. Jangan di sini, jangan di sini. Au. Aduh, ngalangin banget. Uff.
Oke, kayaknya kita inilah waktunya kita flash boom. Nice, kena. Mumpung nggak ada si Abseros mengganggu lagi. Jadi, this is our chance to defeat. Hati-hati. Hati-hati guys, skill larinya itu sakit loh. Nih, kesempatan kita nih. Turun. Aduh, nggak bisa nih. Mau gua flash takutnya nggak kena. Jadi gak usah. Kayaknya Whetstone dulu ya. Mini Whetstone, mana mini Whetstone? Mati sekali ya, nggak masalah lah. Mau nyembur? Nah, gitu dong. Mantap. Take this. Nice one. Bisa nih mati nih. Nah itu mati. Mana kira-kira dia tidur? Ada tiga lagi. Nyangkut-nyangkut kayak gitu. Oh iya benar, ada tiga lagi. Kita hajar aja dia. Come on. Wah. Mantap. Nice hunt. Walaupun mati sekali, no problem. Gak ngaruh kok. Yang penting win. Yang penting monsternya mati sih. Flamesack. Lumayan dapat flamesack. Cancel. Di sini gue mau lanjut apa namanya tadi, mau nyari frog, mau ngestok 5 aja. Kalau aja sih cukup. Main tempat mancing sini ya, gue lupa. Oh ya, di situ di ujung. Ya enggak sih? Ya bukan. Oke lah. Next part kita lawan si Plesiot ya. Abis Plesiot kita lawan si ini, Monobloss. Untuk quest ininya, quest terakhir dari bintang 5. Untuk quest bonusnya nanti juga gue selesain juga sih, karena matiin untuk sampai quest terakhirnya si Troublesome Pear. Tapi sebelum itu gue ini dulu, gue grinding dulu. Gue butuh waktu buat grinding materialnya. Mau buat Babel sih rencananya. Kalau dapat Undertaker sih pakai Undertaker aja. Itu pun kalau dapat persiapan buat lawan si Troublesome Pear
dua Rati, ya, Ratian sama Ratalos. Bahaya mereka berdua. Smoke bomb. Sama test bomb. Kita simpen. Oke. Kayaknya segitu aja untuk part kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah menonton part kali ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. See ya guys.